adakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Ada aja manusia kayak gini masih hidup di dunia ini, heran gua. Di Bali mayoritas Hindu, bro. Lu masih bisa bikin masjid, masih bisa sholat, masih bisa ngapa-ngapain lu di sini. Ada manusia kayak lu gitu. Duh, mending lu mati aja, janco. Orang berdoa aja gak boleh karena beda agama, anjay. Halo. Gak malu nih bapaknya siapa nih? Anaknya gak malu punya bapak modelan kayak gitu ya? Ini saran ya buat lu, Pak. Daripada lu sibuk bubarin ibadah orang lain, ibadah agama lain, mending bapak ke Palestina aja, Pak. Bantu Palestina tuh, ikut perang di situ melawan Israel. Sumpah, model-modelan kayak bapak nih paling cocok memang dikirim ke Palestina. Tolong ya buat bapak presiden, buat DPR di daerah situ, buat bupatinya, tolong dibantu bapak ini kirim ke Palestina. Itu sangat cocok, itu sangat luar biasa. Apalagi kalau sampai jadi korban di situ kan pasti masuk surga. Tolong ya, dibantu bapak ini biar masuk surga ya buat pemerintah. Oke? Okay? Isu-isu yang lebih parah. Enggak ada itu, Pak. Ada aturannya, Pak. Ada aturannya itu. Ada aturannya. Apalagi ada aturannya, Pak Haji. Masa Pak Haji enggak tahu juga. Ada aturan lah, Pak Haji. Aduh, kita membangun aturan itu, Pak. Aturan itu, Pak. Bapak menolak mengarang kegiatan di situ, ada aturan. Bapak menolak hak kami. Kami enggak setuju mengarang kegiatan apapun di sini. Tapi Bapak mengarang karena Bapak mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu gini, Pak. Sorry, Pak, kasihlah kita ini apa, Pak. Kita kan masa kita enggak bisa berdoa gitu. Masa kita enggak bisa berdoa. Kenapa enggak Bapak di Puri aja betul jelas tempat Bapak? Nah, gini, Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri itu enggak ada masalah. Iya, iya, iya. Kalau bangun ini buat kota kan bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Hai. Mengapa tuh tadi uang-uang jalanan lo? Hai. Hai, monyet lo. Uang jalanan. Tapi yang habis tuh, sampai itu uang. Hai, jangan. Hai, ketika melihat anak-anak ketakutan, seorang pengurus gereja bernama Bu Natalia berusaha menenangkan keadaan. Namun massa sama sekali tidak peduli. Sebagian orang dengan arogan mengintimidasi dengan menghembuskan asap rokoknya ke arah Natalia. Massa semakin beringas dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar. Mereka memerintahkan agar jemaat beribadah di Puri. Ketika dijawab bahwa jemaat gereja hanya mengontrak di Puri dan saat itu masa kontrak sudah habis, dengan nada melecehkan mereka bilang, "Kok berdoa ngontrak sih?" Lalu ada suara yang mengatakan, "Tuhannya ngontrak." Ada pula yang bilang, "Berdoa di kebon sono," sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Seorang dari mereka dengan suara keras mengatakan, "Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua." Seorang pemuda gereja ketika mendengar hinaan Tuhan yang ngontrak dengan spontan menjawab, "Ya, yang penting kami nggak minta uang dari jalanan." Maksud dia adalah menyindir aktivitas sebagian kelompok beragama yang sering minta-minta uang dari pengendara mobil yang lewat di dekat masjid. Ini membuat massa semakin marah. Dengan beringas seseorang membentak, "Hei, apa tadi lo? Hei, monyet lo." Dia pun berusaha mendorong pintu dan berusaha meraih anak yang menjawab tadi. Dan lantang dia berteriak, "Tangkap tuh anak yang berbaju putih." Untung saja anak muda itu bisa segera diselamatkan ke dalam ruangan. Tapi itu sudah cukup membuat massa semakin terpacu adrenalinnya. Sebagian memukul jendela dan memukul-mukul tembok gedung rumah doa itu. Seorang berkata, "Dobrak nih, dobrak." Sebagian berteriak, "Bakar saja mereka hidup-hidup." Untunglah tak lama kemudian datang sejumlah polisi dari Polsek untuk mengatasi keributan. Akhirnya, kerumunan pun dibubarkan dan beberapa perwakilan pergi ke Polsek. Seusai insiden 30 Maret itu, upaya mempertemukan pengurus gereja dengan kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja terus dilakukan. Namun mediasi yang melibatkan Kapolres, FKUB, Kapolsek, dan Ramil, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus gereja tidak pernah mencapai kesepakatan. Tokoh agama dan masyarakat tetap berkeras, tidak boleh ada tempat ibadah non-muslim di Tukang Kajang. Sejak April, jemaat melakukan ibadah setiap minggu di berbagai tempat berbeda.
kadang di rumah warga, kadang di gedung yayasan dengan pengawalan yang ketat dari Polres, Polsek, dan Ramil, dan kadang di kantor kecamatan lama yang disediakan Pemda Tangerang. Pembangunan gereja sendiri masih terus dilakukan, meski dengan proses terseok-seok karena pemerintah Kabupaten Tangerang terus mengalami tekanan. Saya sengaja menceritakan agak detail tentang proses penindasan ini, karena saya memang ingin Anda paham betapa sulitnya nasib umat Kristen yang berposisi sebagai minoritas di negara ini. Penindasan terhadap hak umat Kristen untuk beribadah adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tak bisa diterima. Mereka yang menolak gereja sama sekali tidak punya alasan yang dapat diterima akal sehat. Dan negara sama sekali tidak boleh diam. Para pemuka Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Kita semua bersaudara. Kita semua harus saling mendukung dan bekerja sama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Danlah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.